Kalkulasi kapasiti kehendak dan harapan di KPU Kota Surakarta. Total 45. Ya, ada kendala sedikit aja, hanya publik dari DPP pusat. Nanti sudah selesai. Target kami dari awal untuk mengamankan 10-11 kursi. Memegang Kota Solo sangat luar biasa kemajuannya, dan warga Kota Solo sangat kuat dan apa yang sudah dijalankan Mas Gibran. Jadi kita ingin adiknya mengganti Mas Gibran. Harapannya Pak untuk menciptakan pemilu yang aman dan jujur di seperti apa? Kami sudah sampaikan tadi bahwa Gerindra Kota Solo melihat ada Nusantara. Terus kita tadi berjoget bersama, artinya kita menyambut pesta demokrasi 5 tahun ini dengan penuh semangat, dengan penuh kedamaian, agar sukacita kita itu terbangun dengan baik dan tidak ada kendala apapun, dan semua bisa memahami bahwa pesta demokrasi ini diinginkan oleh rakyat Indonesia jujur dan adil. Oke. Siap. Ini kan setelah kami kan dari ini kan berharap itu di sudah. Dan kita berjalan di rantai selesai, kita akan menuju ke ruangan depan. Kita menuju ruangan depan untuk melalui pintu utama setelah kita pemeriksaan ya. Thank you.
Mengapial yang lain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, berkah dalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh jajaran Komisi KPU Kota Surakarta, lengkap Pak Surya Baruno, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang membidangi tahapan pencalonan saat ini. Ada Pak Kajet Pamungci Joko Waskito, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bu Puji Kusmati, Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Pak Bambang Kristanto, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Dan yang saya hormati seluruh jajaran sekretariat KPU Kota Surakarta, dan yang saya hormati juga rekan sekerja kami Bawaslu Kota Surakarta Bu Popi beserta jajaran dan juga teman-teman media massa, dan yang saya banggakan serta saya hormati ketua sekretaris dan jajaran pengurus DPC Partai Gerindra Kota Surakarta. Pertama-tama mari kita panggilkan bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena di siang hari ini, hari ke-13, satu hari menjelang akhir dari pengajuan bakal calon, itu tanggal 1-14, besok adalah hari terakhir. Hari ke-13 ini Partai Gerindra itu mengajukan bakal calon untuk yang ke-8. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan PKPU 10 tahun 2023 yang mengajukan berkas dokumen itu adalah ketua dan sekretaris, dan sudah hadir Pak Ardianto juga Pak Trianto sebagai ketua dan sekretaris DPC Partai Gerindra. Nanti sebelum secara seremonial mengajukan berkasnya, saya memberikan kesempatan bagi Pak Ketua ataupun pengurus untuk menyampaikan beberapa hal mungkin kepada kami selaku penyelenggara pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati seluruh sahabat KPU beserta jajarannya. Yang saya hormati juga Panwas selaku mitra KPU dan sehari ini juga diwakili. Selamat siang Pak Ori beserta jajarannya juga. Yang saya hormati juga rekan-rekan saya dari pihak kepolisian yang telah mendampingi kita tadi di perjalanan sampai di KPU ini dengan selamat dan baik. Juga teman-teman media cetak maupun elektronik yang sudah hadir pada channel ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmatnya, atas karunia-Nya. Pada hari ini kita semua diberikan sehat walafiat. Saya selaku tadi DPC Partai Gerindra Sumatera kata terima kasih sekali atas kerjasamanya KPU yang selalu setiap hari kita ganggu, lalu kita ajak koordinasi oleh ilmu kami bila mana banyak salah kata kami, terkata kami yang mewakili kami dari Gerindra Sumatera kata. Sekali lagi saya mohon maaf dan sebesarnya, dan terima kasih sekali atas kerjanya, kerjasamanya. Pada siang hari ini, akhirnya Gerindra Kota Surakarta sudah bisa mendaftarkan di KPU Kota Surakarta. Cukup itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nanti balik untuk bisa lihat apa layar belakang pastinya biar bisa beli layar ini aplikasinya.
Thank you.